plus mic multi pro yang mic mark 250 NFGKR. Saya akan menggunakan dua gas, yang pertama gas argon dan gas CO2, karena pada dasarnya mesin las ini mesin las mic dan mark. Mic artinya metal inert gas yang menggunakan gas argon, nanti bagaimana hasilnya. Dan mark artinya metal aktif gas ya, yang menggunakan CO2 ya. Di mesin las ini mesin las yang bisa menggunakan dua gas sekaligus. Tidak semua mesin las bisa menggunakan dua gas ya. Hanya mesin las yang mic-mac yang bisa menggunakan dua gas ya, gas argon dan gas CO2 ya. Jadi mic menggunakan gas argon, mac menggunakan gas CO2. Nah, bagaimana hasilnya di kedua pengelasan yang menggunakan gas yang berbeda, argon dan CO2? Mari kita lihat. Yang pertama saya akan menggunakan gas argon terlebih dahulu ya. Jadi di sini berfungsi sebagai mic metal inert gas dengan pengelasan di plat ya. Nanti bagaimana hasil dari penggunaan gas argon. Kita akan setting untuk ampernya. Saya gunakan 2T di sini pengelasannya. Untuk ampernya saya menggunakan kurang lebih di kisaran 75 ampere ya, karena platnya cukup tipis. Jadi tidak terlalu tebal, dan voltasenya di 18,5. Oke, untuk gasnya saya menggunakan gas argon. Ini gas argon. Ini argon ya. Ini argon dan ini CO2. Kita coba tes di ampere 75. Ini untuk hasilnya ya, pengelasan di menggunakan gas argon ya, saya rasa lebih mengkilat ya. Saya coba lagi di sini. Ini menggunakan gas argon. Kita coba menggunakan gas CO2 ya. Menggunakan gas CO2. Kita akan coba rubah gasnya dari argon ke CO2. Oke, ini sudah dirubah ke CO2 ya. CO2. Akan menggunakan argon. Mari kita lihat untuk hasil pengelasannya di argon, di CO2 ya. Ini CO2, ini argon.
bisa dilihat ini hasilnya. Ini menggunakan CO2 ya. Ini lebih panas ya, karena aktif ya. Metal aktif gas ya. Ini argon, metal inert gas. Ini CO2, metal aktif gas. Ini yang argon ya, ini argon. Jadi intinya jika kita mengelas menggunakan mix atau gasnya dengan gas argon, material akan lebih dingin ya dibanding dengan CO2 atau CO2. Materialnya itu lebih panas ya, atau besi yang dilasnya itu lebih panas. Jadi metal aktif gas dan metal inert gas. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi dari segi hasil bagus ya, dua-duanya bagus. Tapi yang membedakan adalah tingkat panas dari benda yang akan dilas ya, bahan yang akan dilas ya. Jadi lebih panas menggunakan CO2 ya, atau yang disebutnya dengan MAG, metal aktif gas ya. Jadi menggunakan gas yang berbeda di pengelasan MAG 250 NFGKR ya. Tidak semua mesin las bisa menggunakan dua gas sekaligus ya, atau dua gas yang berbeda, karena hanya mesin las yang MAG yang bisa menggunakan gas yang berbeda ya. Untuk hasilnya tidak jauh berbeda.